salam sehat buat kita semua. 2021 awal yang baik. Di depan saya, produksi terbaru kami adalah sensor TPS. Ya, kalau ini memang syarat utamanya untuk motor injeksi. Nah, kalau TPS ini error, maka semua sistem injeksi akan tidak baik. Yang dirasakan adalah motornya berebet nggak karuan. Nah, sensor TPS ini kami buat dengan material yang sangat presisi sehingga daya tahannya dapat dipertanggungjawabkan. Kami menjual TPS sensor ini untuk berbagai tipe motor dengan garansi 1 tahun. Ya, hanya kami BRT yang menjual TPS sensor dengan garansi 1 tahun. Modelnya banyak, ada NMAX, ada XMAX, Honda dan lain-lain. Terutama yang untuk Sonic. Hampir dipastikan motor Sonic dipakai 1 tahun, 1 tahun setengah, berebet-berebet, Anda cukup ganti sensor, udah oke. Di pasaran banyak, tapi yang memberikan garansi hanya BRT. Harganya pun tidak terlalu mahal. Dan perlu saya ingatkan, sensor yang kami buat adalah presisi, tapi kami tidak menyebutnya sensor racing, karena sensor TPS tidak ada yang racing. Meskipun di pasaran banyak warna-warni, tapi itu tidak ada yang racing. Karena setiap penggantian sensor, Anda harus mengkalibrasi TPS lagi dengan ECU-nya. Kami tidak mengatakan ini racing, tapi inilah produk terbaik kami. Dan saya juga tidak memberitahukan kalau ganti ini powernya naik. Sensor TPS tidak pernah menambah power. Ya, yang kami jamin adalah garansi dengan kualitasnya 1 tahun. Jadi jangan tertipu warna-warni, karena sensor TPS tidak ada yang racing, tapi hanya garansi kualitas saja. Oke, harganya sangat masuk akal. Ya, buat motor Anda yang berbet-berbet, sensornya rusak, hubungin marketing kami atau bengkel rekanan kami, Anda juga bisa cari di online. Ditunggu, terima kasih.